Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa untuk segala harapan kita. Kita ini ke pemakaman, marilah kita panjatkan doa kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Kita hendi, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau sumber kebaikan, Engkau senantiasa berbelas kasih. Kami mohon dengan rendah hati untuk saudara kami, orang tua kami dalam ujian yang telah berpulang. Selama hidup dia berharap dan percaya kepada-Mu. Semoga Kau perkenankan masuk ke tanah air sejati kegembiraan abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan bacaan video. Saudara-saudara, kami tidak mau bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Kamu juga jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kami katakan kepada dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awal ini. Tuhan.